Oma Risma tahu ya guys, bahwa saat ini Tante Emily benar-benar menyesal karena telah membuat pertengkaran terjadi antara dirinya dan juga Papa Arga. Sehingga ia tidak bisa ya guys meminta maaf lebih dulu kepada Papa Arga karena sekarang Papa Arga telah pergi dulu untuk selama-lamanya. Namun, hal ini bukan berarti membuat Tante Emily dan juga Arman malah dendam kepada Ken. Karena Oma Risma tahu ya guys, Ken juga tidak ingin hal ini sampai terjadi. Dan maka dari itu Ken pun sebisa mungkin untuk selalu menemukan Papa Arga. Lantas apa ya guys yang akan dilakukan oleh Ken untuk membuat agar Tante Emily mengetahui bahwa ia tidak bersalah sama sekali?